Kita saksikan upaya panjang kita kali ini dari Altabala. Upaya Altabala menekan dan Altabala bisa menggetarkan gawang PSIS Semarang. Dan Altabala dengan sebuah pressing sempurna benar-benar bisa mengecoh lini pertahanan daripada Ferrari. Early cross diberikan. Ada duel di sana dan kita saksikan pelanggaran. Si Fernandinho sudah cukup bisa menguntungkan untuk menguasai bola. Oh, ada checking VAR dan akhirnya wasit. Dari situasi penalti kali ini, Septian David Maulana bisa mengecoh Sonny Stevens. Dan Septian David membawa para pemain kedua tim untuk menambah gol selanjutnya. Ini dia eksekusi yang sangat apik. Di mana sangat tenang Septian David dan bisa mengecoh. Ya, build up lambat seperti ini tentunya. Oh, sangat beresiko. Bola dicuri oleh Messi Doro. Masih Messi Doro. Capping satu kali. Messi Doro umpan. Dan ini dia Taisei Marukawa. Dengan sebuah kesalahan build up dari PSIS Semarang. Diberikan ketika Alexis Messi Doro bisa memancing tiga pemain. Sehingga Taisei berada dalam posisi kosong. Dan akhirnya gol pertama Taisei Marukawa di Liga 1.